Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Eva Pratiwi. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan segala pengorbanan dan perjuangan yang telah kita lakukan bersama-sama, insyaallah pada esok hari kita akan mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi mama, bunda, dan ananda semua tetap waspada ya, dan jangan lengah. Selalu patuhi protokol kesehatan 5M1D, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan jangan lupa berdoa. Ingat, corona itu belum hilang, tetap waspada. Mama dan bunda semua, yuk mari disimak video simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di RA Perwanida. Selamat menyaksikan. Seluruh Dewan Guru RA Perwanida sudah divaksin vaksin 1 maupun vaksin 2. Dalam menyiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, RA Perwanida melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh lingkungan lembaga sekolah RA Perwanida. Penyemprotan disinfektan dimulai dari ruang-ruang kelas, ruang kantor, ruang UKS, ruang isolasi, gedung aula, panggung seni, halaman bermain, dan juga kamar mandi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga keamanan, kebersihan, juga kewaspadaan pihak sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di RA Perwanida. Doakan ya, mama, bunda semua, semoga pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di RA Perwanida berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh wa yo wa yo. Yo, ayo, ayo. Yo, ayo, ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan. Selalu, yo oh oh wa yo wa yo. Yo.
agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh wa yo wa yo. Yo, ayo, ayo. Yo, ayo, ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu.